Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube Bus dan Adventure ya. Oke, kawan-kawan, jadi sekarang kita lagi berada di Loket Paimaham. Lebaran kelima ya, hari Minggu tanggal 14 ya, 14 April 2024. Jadi untuk hari ini yang berangkat Paimaham 23 ya, unitnya Bang Wan Brekel ya. Ini kita lihat pagi ini di loket Paimaham padat ya, ramai penumpang. Ini dia unit yang berangkat hari ini guys, Paimaham 23, unitnya Bang Wan Brekel ya. Ada paket motor juga ini lagi proses masuk bagasi. Jadi di sini ada dua unit HIS juga nih, 007 sama 010. Sebelah sana ada Paimaham yang livery Pelangi ya, Jetbus 3. Nah, ini di depan kita nih ada Paimaham 23 ya, unitnya Bang Wan Brekele. Di belakang kalau nggak salah itu Paimaham 60 itu belakang. Untuk pagi ini big bus yang mengisi trip Medan Bengkulu ini ya, Paimaham 23, unitnya Bang Wan Brekel ini. Ya.
lihat sewa masih padat di loket ya. Karena memang udah arus balik ini. Nanti kita tunggu sampai jam keberangkatan ya. Kita videokan nanti pas mau berangkat ya. Jarang-jarang kita jumpa sama Pak Imam 23 ini. Pak Imam 007 ya, berangkat hari ini juga. Sebelah sini ada Pak Imam yang livery Pelangi kawan-kawan ya. 7542, sebelah sana ada Pak Imam 77 kayaknya itu ya. Main Aceh lagi ya? Tidak. Oh, sorot ini. Ada paket motor juga ini. Bang, banyak paket bang ya? Ini Pak Imam 60 ini. Oke kawan-kawan ya, untuk video kali ini sekian dulu. Nanti kita lanjut lagi ya di part selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.